Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa hari ini hari Minggu dengan judul Allah Sendiri. Pelajaran kita mengatakan cara terbaik untuk mengajarkan seni dan sains melalui pemahaman akan kasih Allah kepada dunia yang telah Dia ciptakan, yang sekarang ini telah dirusak oleh dosa. Contohnya, periode kehamilan. Ilmu biologi menyatakan seseorang muncul dari satu sel telur yang telah dibuahi dan bertumbuh selama 9 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Saat janin itu berkembang, ibu selalu dapat merasakan akan kehadiran anaknya. Ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan menjaga kesehatannya, mengatur makanannya, mengatur waktu istirahatnya, agar janin hidup aman dan tentram di dalam kandungannya. Hal itu juga terpancar di dalam kasih Bapa Surgawi kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia menjaga, merawat, dan memelihara kita agar kita hidup aman dan tentram di dalam naungannya. Kita buka di dalam Nehemia pasal 9 ayat ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Saat ini banyak orang yang tidak mau mengakui keberadaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta. Pendidikan duniawi sering berasumsi bahwa tidak ada Tuhan. Untuk itulah diperlukan pendidikan Kristen yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pencipta. Dia memelihara dunia dan segala isinya melalui kuasa, kemurahan hati, dan kasihnya. Bagaimana kita dapat meyakinkan orang lain akan kebenaran ini? Kita buka di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudaraku, pendidikan Kristen tidak boleh jatuh di dalam perangkap asumsi manusia yang mengatakan tidak ada Tuhan, karena asumsi manusia selalu berakhir dengan kesalahan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.